Hai hai hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Kali ini Sela akan mengedit tutorial CapCut dengan menggunakan lagu yang hitam pacarku yang pertama dan yang putih pacarku yang kedua. Langsung aja kita menggunakan di sini fotonya sebanyak 21 foto. Kita masuk ke foto di sini ke aplikasi CapCut, kemudian kita tambahkan 21 foto. Sesuaikan dengan teksnya. Jadi yang pertama itu kita tambahkan dulu baju hitam seperti itu. Kemudian kita tambahkan foto baju putih. Nah, di sini kalian bisa pilih untuk formatnya. Untuk formatnya di bawah ini, kita pilih yang 9 banding 16. Kemudian kita fullkan layarnya seperti ini. Ini ukuran TikTok. Nah, di akhiran video ini ya ada hitam ini watermark aplikasinya. Kita hapus dulu karena ini nggak penting. Kemudian kita geser lagi ke awalan video, kita akan atur durasi per fotonya. Atau kalian bisa atur sendiri tanpa melihat bit yang ataupun durasi yang saya buat di sini. Kalian bisa tambahkan dulu musiknya, kemudian kalian ekstrak dari video. Impor suara saja. Nah, kalian bisa ikuti musiknya aja. Jika tidak ingin repot, kalian bisa lihat keterangan yang saya tampilkan di samping. Untuk foto yang pertama, kita akan atur durasinya di sekitar 2,3. Foto yang kedua 2,1. Foto yang ketiga 1,7. Foto yang keempat 3. Foto yang kelima 1,9. Foto yang ke 6 3. Foto yang ke 7 3. Foto yang ke 8 3,5. Foto yang ke 9 3, foto yang ke 10 3,6, foto yang ke 11 1,1, foto yang ke 11 2,2. Foto yang ke 12 3, foto yang ke 13 juga 3.
Nah, jika sudah selesai mengatur durasinya, kalian bisa pilih di bagian animasi, klik fotonya, kemudian kalian pilih animasi. Untuk animasi pertama, kita pilih yang masuk. Jika kalian menggunakan CapCut dengan bahasa Inggris, tulisannya in. Untuk yang pertama, sila pilih yang ini. Kemudian kalian fullkan seperti ini. Nah, jika sudah, kita masuk ke combo di foto kedua. Di sini kita menggunakan pendulum 1 dan pendulum 2 dari foto kedua sampai ke 14. Di foto 15 nya kita pilih yang train 2. Yang mana mustiku? Kemudian yang foto ke 16 train 1. Foto ke 17 train 2 lagi. Dan untuk foto 18 sampai terakhir kita menggunakan pendulum 1 dan pendulum 2 lagi. Nah, jika sudah, kita kembali lagi ke awalan video. Jika kalian ingin menggunakan filter di sini juga bisa. Kalian pilih yang bagian efek. Sorry ya, efek bukan filter. Di sini kalian bisa bebas memilih yang mana aja kalian ingin pilih. Kalian bebas mau pilih yang mana aja. Dan di sini saya akan menggunakan yang seperti biasa, saya suka banget dengan efek yang film 4 ini. Dia agak berubah menjadi coklat. Nah, kita tarik hingga akhir video. Nah, jika sudah, kita bisa checklist. Dan ini sudah selesai. Kurang lebih hasilnya tuh seperti ini. Kita bisa klik di icon panah di atas, kemudian kita bisa klik ekspor. Nah, sudah selesai untuk tutorial kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Bye-bye.